Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama Fabrizio. Hari ini saya akan membuat tutorial cara mengunci Microsoft Word. Yang pertama, buka Microsoft Word. Saya buka filenya ya. Di sini masih belum terkunci. Cara menguncinya, kalian pilih file. Setelah itu kalian pilih Save As. Setelah itu kalian pilih mau taruh di mana dokumennya. Setelah itu kalian pilih General Option, kalian tulis ini buat buka filenya, dan yang ini yang kedua itu buat mengeditnya. Setelah itu kalian pilih ini Read Only Recommendation, setelah itu kalian klik OK. Terus ini adalah konfirmasi yang pertama, kalian pilih OK lagi, yang ini yang kedua. Konfirmasi kedua, terus kalian pilih OK. Setelah itu kalian pilih Save. Setelah itu kalian pilih Yes. Kita coba dulu ya filenya apa masih kebuka. Kalian pilih dokumen. Atau kalian bisa langsung dari Microsoft Word-nya. Coba kita buka. Nah, di sini kita open kuncinya ya. Kunci yang pertama. Setelah itu kalian klik kunci yang kedua. Nah, file udah terbuka. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.